Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Encik Ahmad sebab sudi jemput saya di Masjid Timah dengan nama salat Haji Timah. Itu pergi surau pematang Tok Bidan lagi serap Tok Bidan. Baik, terima kasih kepada pegawai-pegawai masjid, tuan imam, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini sama-sama kita berbincang, bermuzakarah, saling memperingati antara satu sama lain mengenai Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu apa? Boleh dikatakan semua, setiap orang mesti di rumahnya memiliki Al-Quran. Dan pada malam ini saya dengan sukanya ingin membawa tajuk mengenai penganggungan Al-Quran. Penganggungan Al-Quran, sebenarnya kitab ini telah dikeluarkan oleh Ikatan Penuntut Ilmu Islam Pulau Pinang, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, pada tahun lepas bulan Ramadan, dan boleh didapati secara percuma di Majlis Muslim dan Jabatan Muslim. Dan saya lihat selalunya banyak-banyakannya kuliah-kuliah di masjid-masjid selalunya lebih mengutamakan tentang ibadah fiqh, hadis nabawiyah. Jarang sekali yang membawa mengenai pengaguan Al-Quran. Kita hidup di dunia ni ada hutang maknanya dengan Al-Quran. Apa itu hutang dengan Al-Quran? Sekarang kita masuk. Dan bila saya tengok cek balik list-list nama ustaz-ustaz di Pulau Pinang ni banyak, tapi tak ada orang lagi yang bawa melainkan seorang ustaz yang saya kenal di Masjid Sembilan Semadaya, Ustaz Muhammad Aslam bin Syukur. Dia seorang dia bawa mengenai pengangguran Al-Quran, menganggungkan Al-Quran, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut ta'zimul Quran, mengagungkan ataupun peragungan Al-Quran. Ta'zim erti kata mulia pun dia boleh, mengagungkan dia boleh, membesarkan dia boleh. Apa itu Al-Quran? Siapa agak-agak berjawab? Apa itu Al-Quran? Al-Quran satu kitab yang untuk wakaf kat masjid, pertama-tama di Masjidil Haram. Ada dua meja, dua yang depan tu, dua Quran, 15 riyal, wakaf, wakaf, wakaf. Yang tu saja yang kita tahu. Al-Quran itu kalam Allah. Senang kata kalam Allah. Kalam apa itu kalam? Kata-kata Allah. Al-Quran itu kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, ataupun kita panggil Jibril. Jibril ada dua nama, kita boleh panggilnya Jibril ataupun Jibril alaihissalam, malaikat, ketua para malaikat, melalui perantaraannya. Secara umumnya, secara mudah ringkasnya, Al-Quran yang kita tahu ada 30 juzuk. Setiap juzuk ada 8 maqra'. 8 maqra' tu kalau kita tengok dalam Al-Quran ada bentuk bunga. Pasal ni, 2 muka setengah ada bentuk bunga, 2 muka setengah ada bentuk bunga. Maqra' ataupun orang tua-tua dulu panggil ain. Satu ain, dua ain. Tidak, tidak imam. Kan, tuan-tuan dulu panggil. Sebab tu guru saya dulu panggil, berarti tentang ain ni. Kalau dalam bahasa istilah Al-Qurannya, kita panggilnya maqra'. Itu Al-Quran. Al-Quran juga ialah mukjizat Nabi Muhammad yang ada padanya dari dulu sampai lagi. Tak ada lagi mukjizat yang kekal sehingga hari ini melainkan Al-Quran.
kami. Al-Quran ini mukjizat Nabi. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah perkara luar biasa yang tak dapat ditandingi oleh manusia. Sebab tu tak tahulah semua pernah dengar tak kisah Dr. Gary Miller. Pernah dengar seorang saintis Dr. Gary Miller. Pihak gereja hantar Dr. Gary Miller ni, seorang saintis, dia kata hang pi kaji Quran, hang cari kelemahan Al-Quran, hang dakwah depa semua masuk Kristian. Dr. Gary Miller pada tahun 1977 ke 78, lalu dia pun terima. Dah kata pihak gereja bagi sebuah pihak masjid lah kan, hantar kereta imam setiap usaha pergi kampung ni dakwah orang, jangan dia merepit untuk imam pergi kali dia datang kuasa. Siapa tu? Gary Miller. Pada tahun 1977 dan 1978 lebih kurang pada tu, dia tidak ambil masa setahun. Dia ambil masa setahun dia kaji Al-Quran, dia kaji sebab dia heran. Al-Quran ni awal-awal dia kata zalikal kitab la raiba fi, adalah kitab yang tak ada keraguan, pasti tak ada keraguan. Lepas tu tak ada lagi seorang penulis kitab, seorang penulis kitab yang berani cabar. Allah Ta'ala cabar siapa yang boleh cari kelemahan dalam Quran. Kan dalam surah An-Nisa Allah kata afala yadabbaruna min al-Quran, kan, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Allah Ta'ala kata kalau kau boleh cek Quran, kau cek Quran, kalau bukan kerana Quran ini dari aku iaitu Allah, hampa akan jumpa satu banyak sangat masalah, banyak sangat khilaf, banyak sangat yang salah. Sebab tu yang Gary Miller lagi rasa macam lagi dia nak seolah-olah ayat itu mencabar diri dia. Dia kata heran kalau seseorang penulis kitab, kan, seorang penulis kitab pun kalau dia tulis kitab, dia pun tak berapa nak yakin sampai batik kata kitab itu tidak ada kesalahan. Tak kira lah kesalahan dari segi dhabit hadisnya ke, dari segi khilaf ke, apa-apa ke, dari segi perkataan dan ejaan. Tetapi Allah mencabar siapa-siapa manusia boleh cek kelemahan dalam Quran. Dalam kitab-kitab lain kamu akan jumpa kitab, kalau bukan dari aku, kamu akan jumpa khilaf yang sangat banyak. Gary Miller pun dia cek-cek Quran, dia cek, dia buka-buka-buka, dia duk cari apa-apa ayat yang boleh melemahkan umat Islam, tak jumpa. Lepas tu dia jumpa satu surah yang bernama Maryam. Kalau di dalam kitab Bible cukup terkenal Maryam ni, kan, mak kepada Tuhan dia buat Jesus, kan, Maryam ibu Nabi Isa. Dia baca dalam surah Maryam, Allah telah susun cantik ayatnya, bagaimana dari lahirnya tanpa perhubungan dengan manusia, lahir di bawah pokok tamar, pegang bentak pokok tamar, nitik ayam mata di tepi sungai. Begitu Allah pelihara mengangkat martabat seorang wanita di dalam dunia dalam surah Maryam, kan, perempuan ni Allah Ta'ala angkat darjah dia dalam surah Maryam, sehingga di dalam Al-Quran pun ada surah bernama Suratul Nisa, surah perempuan. Tak ada Suratul Rijal, surah lelaki, tak ada dalam Quran. Recek, tak ada. Begitu martabat perempuan di mata Islam sangat tinggi, tapi di mata agama lain direndah-rendahkan. Kita kembali, kita lihat perbezaan martabat perempuan dengan agama lain. Kalau agama Hindu contohnya, kita tengok Hindu bagaimana merendahkan martabat. Kalau nak kahwin, mereka kena berulang mas kahwin. Kita panggil dia Dori. Betul tak? Dia tak tahu. Saya dah tengok Ustaz dia sebut Dori ya. Dia terima dengan Ustaz dia Dori. Orang perempuan pula nak berulang mas kahwin. Orang lelaki duduk saja. Kalau kita seorang
Lagi kalau nak kahwin yang bujang tu fikir 25,000 dah tangan. 10,000 ko hantaran. 10,000 kena pergi kahwin, mas kahwin, dewan lagi, catering. 20,000 dah tangan. Bagaimana Islam mengangkat martabat wanita dalam surah Maryam tadi sampai Gary Miller kata, "Ih, aku heran. Hebatnya wanita di pandangan mata Islam." Dia cari lagi, dia kata, "Ih, agama Islam ni dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi dalam Al-Quran Muhammad disebut 4 kali je. Nabi Isa disebut 25 kali." Dia pun heran. Maka akhirnya Allah Ta'ala memberi hidayah kepadanya. Dia masuk Islam pada tahun 1978 setelah setahun dia kaji. Dan nama Islam dia Abdul Ahad Omar. Boleh cek kok Google. Kan? Boleh cek kok Google. Abdul Ahad Omar, seorang saintis yang pada awalnya nak cabar, nak cari kelemahan Al-Quran, tak jumpa. Akhirnya dia terpaku dan terkejut iman dia. Hati dia terbuka untuk menerima Islam dengan ayat tadi. Lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalau kitab-kitab lain, kalau bukan dari Allah, hamba akan jumpa banyak kesilapan. Itu Allah Ta'ala mengagungkan Al-Quran. Dan Allah Ta'ala mengagungkan Al-Quran. Baik, Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Yang itu maklum semua tahu. Kalau di dalam bulan Ramadan selalunya ada sambutan nuzul Al-Quran. Selalunya masjid ada keadaan. Selalunya nuzul Al-Quran. Berapa tarikh nuzul Al-Quran? Ada orang tahu tarikh tepat nuzul Al-Quran? Cik Ahmad tahu? Sambut, kita tahu sambut 17 Ramadan. 17 Ramadan kita sambut nuzul Al-Quran. Ustaz, tapi dalam surah Al-Qadar Allah Ta'ala kata inna anzalna fi lailatul qadar. Kata malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Kan tu khilaf ulama. Kan 17 Ramadan dikatakan diambil pendapat 17 Ramadan itu ketika perang Badar Al-Quran diturunkan. Dan ulama masyhur, ulama-ulama bersepakat dengan pandangan yang masyhur mengatakan Al-Quran diturunkan 24 Ramadan. 24 Ramadan. 17 Ramadan pasal ini jangan pergi 20. Weh, mana ada ustaz ni kata 17. Tak ada, tak, aku nak 24 je lah. Jangan pergi 20. Dan ni bukan boleh. Kan? Oji jala mengkari pun gaduh. Kan? Saya tahu lebih sikit tak. Baik, kan? Semua gaduh ni. Semua nak buka aib lah. Kan? Gaduh pasal oji jala. Buka aib satu Malaysia kita. Kan? Sama-sama para ulama seharusnya menjaga aib supaya agama lain tidak mengambil kesempatan pada agama Islam. Dan itu yang paling penting lah. Yang ni masing-masing nak jaga ego. Yang ni selalu masuk TV. Yang ni ada jawatan tertinggi. Yang itulah. Baik. Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kan? Al-Quran diturunkan dengan pelbagai cara. Yang pertama, melalui mimpi. Nabi tidur-tidur, wahyu turun, Al-Quran turun, maka turunlah ayat Al-Quran. Melalui mimpi, yang pertama. Yang kedua, melalui malaikat Jibril datang sendiri jumpa Nabi. Seperti mana yang berlaku di Gua Hira. Nabi duduk khalwat. Dia khalwat tu bukannya yang duduk orang dalam hotel tu dah. Khalwat tu maksudnya Nabi duduk bersendirian. Ni sebut khalwat je lah dia. Jigit mata saya lah. Kan? Bukannya khalwat yang duduk tu lah kan. Ni khalwat tu dia duduk sorang-sorang. Duduk sendiri-sendiri. Gua Hira. Kalau biasa pergi yang pernah pergi umrah. Dah abad bukit saya lah. Abad-abad rumah.
Orang lain jemaah dah turun tadi dulu parking. Terang dah boleh isi gas balik. Kan pintu dia tak besar mana, seorang dua orang boleh selit-selit. Kan. Malaikat datang kan. Malaikat datang peluk Nabi, dia cerita peluk Nabi. Nah, dia tanya, "Iqra." Ha, turunlah ayat Iqra. Nabi jawab, "Ma ana biqari'in." Aku tak tahu baca. Nabi ni dia tak tahu baca, sebab tu orang heran. Kan, bila Nabi dakwah menggunakan ayat Al-Quran, apa Muhammad ni? Alhamdulillah tak reti baca. Tak reti mulai Nabi ummiyun, buta huruf. Pada awalnya buta huruf. Kan? Pasal apa Muhammad ni buta huruf tapi ayat yang dia atur tu cukup cantik. Orang masyarakat Arab dulu, orang yang boleh menyampaikan syair atau puisi adalah orang-orang kenamaan. Orang kaya. Sebab orang-orang kaya ni boleh baca semua. Kan? Jadi orang-orang yang rumah buat ayat-ayat bunga, alah ni ayat bunga, orang tak kenamaan pun boleh buat. Mak Rempik atas mulut lagi cekak buat ayat buat bunga. Kan? Malam-malam buat apa? Suria Cinta buat ayat bunga lagi cantik dah kita dah buat. Kan? Ha. Ayat puisi ni hanya orang-orang yang pintar. Bila Nabi dakwah menggunakan ayat Quran, dia kata, "Eh, Muhammad ni yang baca ni." Ha, tu salah satu dakwah bagi orang tertarik. Dan itu juga orang hentam dia. Kan, itu sabaran Nabi Muhammad. Kan, Nabi, apabila Nabi khabar, malaikat peluk 3 kali baca surah Al-Alaq. Ha, itu salah satu cara bagaimana Al-Quran diturunkan. Dan yang ketiga, bunyi loceng, berdesing. Kan? Dan satu ketika waktu Nabi naik unta, tiba-tiba wahyu turun. Wahyu turun, nak habang beratnya wahyu itu sampai unta duduk terus. Kan, unta ni dia kuat. Saya naik unta rapat Bukit Jabal Tursina, Bukit Tursina kat Mesir tu. Tahu badan saya pun 120 kilo pun unta steady ada naik. Kan, tak mati langsung. Bayangkan wahyu turun, unta terpukul tak boleh bangun. Kan? Ha, kalau kita naik unta lelaki, tak pun naik mak ngayuh depan, unta boleh bawa 3 orang. Kan, kita tengok bagaimana pengembara naik unta dia pukul barang sikitnya banyak kat belakang unta kan, kat bumbui tu boleh bawa. Tapi apabila wahyu turun, unta terpukul. Nah, apa beratnya wahyu. Dan Zaid bin Sabit, seorang penulis wahyu, dia kata, "Aku ni penulis wahyu. Aku lihat apabila wahyu turun, Nabi ni bercerau peluh. Peluh bercerau, serupa orang demam." Kan? Orang demam peluh cerau, duduk dalam selimut peluh cerau nak keluar. Macam tu wahyu turun. Waktu Nabi terima wahyu, sampailah wahyu habis, baru Nabi lega balik. Oh, hebatnya wahyu Allah Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita nampak simple. Bila dah, kalau nak ikutkan perjuangan untuk membukukan Al-Quran yang ada depan, sikit punya susah. Kan, bila diturunkan wahyu, Nabi sampai para-para sahabat hafal lah tu, tak tulis. Ada yang tulis, tulis atas pelepoh, tulis atas batu, atas daun-daun kering. Yang mana boleh hafal-hafal lalu tu. Maka satu ketika Nabi dah wafat, perang, ada satu peperangan, para-para penghafal Al-Quran mati syahid banyak orang. Umar ni, Abu Bakar, dia beritahu, "Bakar, kita kena kumpul Al-Quran." Abu Bakar tahu, "Ish, jangan, yang ni benda Nabi tak buat, takut bidah." Oh, sebut pasal bidah ni hebat. Kan, benda yang paling popular di alam maya, bidah. Kan, semua bidah. Kan, Bang Cik Ahmad umum tadi tahlil kan, kalau dapat kat pokok tu bidah sedia. Depa malah dapat, depa dua bidah orang. Baik. Tak menolak. Ha, bidah hari. Kan. Baik. Lalu Umar pun dia kata, kalau kita tak buat lagu ni, maka Quran takkan sampai kepada umat-umat selepas dia. Sampai kita.
dan dia kumpulkan dua kumpul-kumpul kuih, tulis atas kertas, simpan dekat rumah bini Omar, simpan layan-layan. Dan pada zaman Sayyidina Osman, nah, dibuat buku. Sebab tu kita panggil dia Resam Osmani. Resam Osmani. Baik. Bagaimana kembali pada tajuk tadi? Bagaimana kita nak mengagungkan Al-Quran? Bagaimana kita nak menjaga, memuliakan Al-Quran? Dalam kitab karangan Syekh As'ad Sa'id Al-Sagirji, dia menukilkan, dia kumpul hadis-hadis yang atal, hadis-hadis yang kuat mengenai bagaimana kita nak agungkan Al-Quran, bagaimana kita nak jaga Al-Quran ni bagi terpelihara. Kita nampak benda tu enteng, ambil remeh-remeh kan. Ha, lagi apa yang saya kata remeh-remeh, kita akan sampai sikit demi sikit kan. Benda mudah yang saya cakap, yang dikatakan enteng, ambil mudah, kadang-kadang lepas semayang, ibu-ibu, bapa-bapa mesti duk buat benda ni selalu. Buka lepas tok atas Quran, selalu dah buat. Ibu-ibu buka telekung, dia letak atas Quran, lipat-lipat tok atas Quran. Penting benda ni, berlaku. Salah lah. Ha, tu nak buat benda tu remeh, selalu kita duk buat. Kadang-kadang buka lepas, tok atas kitab Al-Quran. Kan selalu lepas baca. Kalau ibu-ibu pun dia lipat telekong-telekong, dia gulung-gulung-gulung, lipat-lipat tok atas Quran. Kadang-kadang sejadah atas Quran, pasal tak? Pasal tak pasal kan? Sejadah atas Quran. Haa, baik. Imam Syekh As'ani As-Sagiri, dia kumpul dan dia mengukilkan daripada kitab Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi. Abu Abdullah Al-Halimi radhiyallahu anhu berkata, ada beberapa kaedah untuk kita mengagungkan Al-Quran. Yang pertama belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu fardu ain. Fardu ain itu wajib. Tak ada diskaun. Tak boleh dah nak minta tawar-tawar, tak ada. Wajib fardu ain. Tak buat dosa, senang cakap. Tak mau belajar dosa Al-Quran. Tak mau belajar Al-Quran dosa. Mudah faham kan? Saya sebut fardu ain dan menghurai pula apa itu fardu ain. Pecahan dia pula banyak. Cakap senang. Tak belajar Al-Quran itu dosa. Belajar Al-Quran ni dia tak kira umur. Saya ada anak murid di Taman Bertam Indah. Saya banyak mengajar pada Taman Bertam Indah. Pelajar saya satu family. Pelajar paling senior saya umur 65. Dia memang ustaz. Masa tu saya jadi imam terawih. Lepas imam terawih dia panggil ustaz. Saya ni nak cakap malu. Kita faham lah. Dia bunyi ayat kutub pun kita faham lah. Takkan saya mahu benda-benda dalam tak elok kan. Nak cakap malu. Saya ni tak tiba-tiba Al-Quran. Ustaz, Fatihah pun duk iya kan nak. 18 kali duk iya ke kia. Iya kia. Kan dengar tu imam macam kia telinga tak apa nak keliar. Umur 65 telinga tak apa nak keliar. Mata apa tak apa nak nampak kan. Iya ke kia tu imam macam nasta'in ke nasta'in. Haa dia pula. Ni mimpuh naus ke. Oh macam sedap tu imam pun sebut macam suat pada Ustaz. Mata tengok macam sin Al-Quran. Haa dia macam tak apa. Kita belajar Al-Quran. Kat masjid tak mau Ustaz malu. Kita faham. Kita menjaga marah orang. Allah menjaga aib orang kan. Kan. Dia beritahu kita pun. Bila rumah dia. Saya ingatkan dia seorang. Sekali 7 orang. Satu meja Ustaz. Tu dia susun. Duk, nenek, mak, anak dia. Cucu pun ada. Paling kecil aja 4. Nak muda macam mana saya kata. Perni banyak turutan ni. Tak apa. Kami semua muda di kerop yang pertama.
Tak apa ke mana? Tak apa Ustaz, saya sanggup belajar Quran Iqra yang pertama. Saya ajak Iqra pertama tahun 2010. 2009. Takbih seminggu dua kali ya tu. Takbih tu apa saja dekat sembilan kau nak nampak ada. Apa tak apa. Lagi baru minggu lepas dan juzuk 16. Dah masuk juzuk 16. Rasa puas. Dia pun rasa puas, saya rasa puas Ustaz, saya belajar daripada mulut Ustaz dari Iqra satu. Sebab Al-Quran ni, ilmu Al-Quran bukan sebuah hadis fiqh apa semua tuan-tuan. Kitab fiqh, kita pasang keset, duduk tidur tak apa. Imam Syafi'i mengatakan duduk tahiyat akhir mesti dah tawarruk. Contoh, nampak. Kita dengar aja, tak apa. Tapi bab Al-Quran ni kita kena berguru tengok mulut dia. Sebab tu dalam kaedah pembelajaran Al-Quran ada yang pertama sekali iaitu talaqi musyafahah. Talaqi jumpa, musyafahah tengok bibir. Sebab tu kita kena tengok bibir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tengok kita ada seborin, betul tak? Sebutan sebetulnya adalah ghai. Ghayanun ghai. Kita ada seborin. Ghairil. Sebab tu ilmu Al-Quran kena tengok bibir. Talaqi musyafah. Nak tengok bibir. Salah satu cara nak mengagungkan Al-Quran, nak muliakan Al-Quran, belajar cara untuk guru yang tepat. Kan bila saya tengok banner depan tu ceramah perdana Ustaz Syafie ya. Itu mengaji sekali. Dia mantap Isminin dan juga senior. Main piau yang kan sini, pemari dia semua. Dia main nanti semua pakai main dengar. Dia Syafie. Salah satu cara untuk memuliakan Al-Quran itu dengan belajar. Belajar Al-Quran jangan malu sebab ini hubungan kita dengan Allah. Kalau fardu kifayah, orang lain buat, kita tak payah. Dah senang nak cakap. Kan? Saya duduk cerita lah. Fardu kifayah, ya Allah, sembang syarah panjang lagi apa? Dia Ustaz, sembang panjang kan? Fardu kifayah, orang lain buat, kita tak payah. Tapi kalau fardu ain, hang tak buat, hang kena. Itu. Belajar Al-Quran, jangan malu. Kan hidup taktih tak dalam bahasa Arab kita baik watak wayata tak taktih nama Melayu taktih Arab tak sama Arab Melayu ni bebuah muka sama Melayu Arab sama kamu nak saya tahu kan taktih belajar Al-Quran jangan malu jangan segar. Sebab ia merupakan fardhu ain. Itu jelas. Jelas tak? Cara untuk kita nak mula Al-Quran. Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak hargai Al-Quran? Kan? Baca sa'ud ih. Duk bunyi ih. Ada satu masjid, saya pergi dengar khutbah. Tak boleh beritahu masjid mana lah kan? Lagi buka air pun. Tapi masjid dia ada ikon. Kan? Sebab tu ada ikon, sebab tu saya pergi. Balik-balik sekolah, istadang ni pergi masjid terdekat. Duk masjid ekor, pergi masjid ekor. Marah nak pergi ekor. Kan? Kutipan Jumaat, kalau ekor lagi lebih tu. Promo tu. Baik. Tak nak ekor pula. Pergi masjid tu. Tok imam ni. Tok khotib tu. Tok baca. Sampai satu ketika, punya susah nak sebut kataan tu. Ish. Dia sampai keluar ish. Saya duduk pun tu. Ih. Tok khotib sampai keluar ish. Tu kita dah belajar Al-Quran. Sebab tu Jabatan Agama Islam dia buat kursus imam muda. Bukan imam muda Astro Oasis tu kan ya. Imam muda Ashraf kan ya.
Imam Muda Asrah malam ini dia di USM, tadi dia bisnis saya ada di USM dengan satu sekolah menengah, Mak Tafis, betul dia pergi UM, saya pergi Mesirah. Kan? Dia buat kursus Imam Muda, cari pelapis setiap masjid yang tak ada kan? Dan dia tak cek bacaan satu-satu. Itu. Sebab banyak Tok Khotib ish atas mimbar. Contoh Inna Allah wa malaikatahu yus ish. Apa sampai benda itu? Sampai dia pun ish itu, dia berbaik. Dia berbaik. Quran ni dia ada ayat-ayat mudah. Kalau kita tengok dalam surah juzuk yang kedua, ada yang hujung-hujung empat ayat yang terakhir agak susah sebutannya. Agak susah. Agak susah. Dia ada sebab tu kita kena belajar. Belajar daripada huruf. Makrosh huruf, sifat huruf. Makrosh tempat makhluk. Ain di mana? Fa di mana? Qad di mana? Kan? Kalau kita tengok di Fawatihah Suwar. Fawatihah Suwar ni maksudnya buka surah Alif Lam Mim. Banyak yang imam-imam yang bukan kita nak mempertikaikan tetapi ketepatan bacaan dia. Kan? Sebab tu kita kena kenal tempat buat keluar huruf, iaitu kita panggil makhraj huruf dan sifat huruf. Alif Lam Mim. Dia kena dengar kat kau tu. Lam. Kena dengar. Kan? Sebab sifat huruf Lam Alif Mim. Mim mati jumpa Mim. Idgham mithlain. Wajib dengar. Boleh tak? Untuk baca baru yang pertama pakai tabir, insyaAllah ada rezeki kita sambung ni. Dan yang kedua, kaedah yang kedua untuk memuliakan Al-Quran ialah membacanya selalu setelah belajar. Dah pandai baca. Ada setengah orang dah pandai tak mau baca. Aku dah pandai dah. Aku baca sebulan sekali cukup. Tak boleh betul. Kadang-kadang Ramadan baru dia baca. Dia dah pandai dah. Aku dah kejar. Dia bibi-bibi pun kalau orang kata, ustaz tolong manik, tolong dia imam. Boleh. Tak ada masalah. Tapi pandai membaca, tapi tak selalu baca juga, itu bukan menunjukkan sifat kita memuliakan Al-Quran. Kan? Umpama kita memperlekehkan kembali Al-Quran. Sepatutnya bila dah pandai, lagi rajin dah baca. Ni dah pandai tak mau baca. Terbalik kuat. Kan? Orang pandai lagi nak baca lagi semua kan. So orang main gitar kan? Orang main gitar dia dah pandai main lagi hari-hari dia nak main. So orang angkat tayar angkat motor kan, angkat tayar dah boleh angkat sekali tu dia geram hari-hari dia angkat kan. So orang dapat lesen pi kereta, pi kedai dari sini pi situ lah. Mak tolong beli bulat. Mak kunci kereta. Pada hari sini lah. Kentut dengar. Kan tu pun minta kunci kereta. Dah pandai. Sonok. Dah betul. Patutnya pandai lagi. Lagi tu. Tuan-tuan, kita jangan sombong bila kita pandai. Bonus Allah Ta'ala bagi kepada seseorang itu ada kelebihan. Kan kadang-kadang kita dah pandai lah. Tapi kita sombong. Kan. Seperti mana sombongnya iblis. Kan cerita iblis kena sepak tenang keluar daripada syurga. Sebab apa? Sebab sombong. Penyakit rohani. Penyakit rohani yang bahaya itu sombong. Penyakit fizikal tak apa. Penyakit fizikal tak boleh bawa kita ke neraka Allah. Tapi penyakit rohani boleh bawa kita ke neraka Allah. Kan kalau penyakit fizikal boleh bawa kita ke neraka Allah, tanya kita tuan-tuan. Oh, ustaz, Pak Bu ni kan, sakit apa? Sakit jantung, Allah ahli neraka. Sebab tu Allah Ta'ala tak ukur seseorang itu melalui penyakit fizikal. Kalau tidak, Pak Mat Bu ni kan, lepas kecil mana? Ramai semua ahli neraka ni. Sebab tu Allah Ta'ala tak ukur. Dia ukur melalui penyakit rohani, sombong. Iblis sombong. Dan tiga, sebab dia kata pasal apa? Allah Ta'ala kata, sujud kat Adam, li Adam
sajadu illa iblis. Iblis satu atau tak. Padahal dia ni dulu cukup-cukup hebat iblis ni. Hamba Allah yang taat terhadap perintah Allah. Kan? Suruh buat apa buat, tapi satu benda dia tak buat. Iaitu sujud. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis dia yang tak mau sujud. Tiga sebab kata Allah, ya Allah, aku tak mau sujud ke Adam. Tiga sebab kata. Yang pertama, aku diciptakan dulu daripada Adam. Adam tu si junior aku. Ha, kata tu, dia mikir junior sini pula. Allah Ta'ala suruh buat je lah. Bunyi banyak pula kan. Kata, dia tu junior, aku ni senior. Aku abang long kawasan, dia aku umai. Kan, sopan kita kerja kilang. Ada staf baru masuk. Tiba-tiba bos kata, okey, baru dengar cakap dia. Hai bos, takkan dia dengar cakap dia aku. Dia pun baru main daftar dia ni. Ha, lagu tu. Pangai sombong, nampak? Kita dah buat tak? Betul. Kan dah buat? Kan? Nampak budak-budak muda? Budak-budak belakang. Nampak ni. Dah sunat pun dua tahun pakai. Haa, dia pun betul. Jangan, jangan. Kan? Anak-anak, kalau bulan Ramadan kadang-kadang anak-anak kita ada umat dia panggil, masuk. Jangan dua halau dia. Boleh? Haa? Aku tengok hal lama orang ni. Beli. Buat ingat, Haa, kecil. Haa, lagu. Kita halau dia balik, dia tak main dah. Dia tak main lagi orang tu. Dua halau aku buat je. Haa, tapi dia merepek nak marah-marah dia. Kan? Haa, jangan sombong. Haa, sebab yang pertama tadi sombong sebab apa? Yang Iblis kata nak sebab. Dia kata, aku ni diciptakan aku daripada Adam. Kan? Patutnya Adam dah setuju dengan aku. Haa, tu yang pertama. Yang kedua, dia kata. Dia kata yang kedua, aku ni ibadat kat hang dah lama dah. Hang baru saja ibadat apa benda lagi. Kan Adam diciptakan terus Allah Ta'ala sujud, suruh semua makhluk sujud. Sebenarnya Allah Ta'ala saja nak test tahap keimanan dan kesanggupan makhluk-makhluk dia tu. Dia bercabar Allah Ta'ala. Adam tu tak pernah buat ibadat kat hang lagi, hang nak suruh pun sujud ke dia? Mana boleh. Kan, serupa kita lah ni. Kan, oh, budak-budak saya tu duduk belakang. Kan, haa ni, oh ni lebay besar ni, mesti ilmu banyak kan. Haa, dia boleh kira-kira lebay. Bubuh talam dia tak tahu, boleh limang tu. Kan, dan yang ketiga dia kata, qala ana khairum minhu qalaqtani min nar wa qalaqtahu min tin. Sesungguhnya dia kata, aku ni lagi baik pada dia. Aku diciptakan daripada api. Qalaqtani min nar wa qalaqtahu min tin. Dan dia diciptakan daripada tanah yang hina, yang kita pijak-pijak. Haa, dia menurut baik itu. Jangan sombong. Bila dah pandai belajar, rajin baca, jangan sombong. Haa, takut. Takut penyakit-penyakit rohani ini yang membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat bawah. Haa? Oh, nak habis ni kitab tak ada habis. Baik, insyaAllah, sikit-sikit. Dan yang ketiga, memberi tempuan sepenuhnya dengan hati dan fikiran ketika baca. Ni kadang-kadang tak, tuan-tuan, baca-baca, tengok-tengok lagu Hindustan, kegemaran tak, lagu filem Bobby. Hoi, Bobby ni, tutup Quran, lari ke kamu. Pernah lah orang tu. Kadang-kadang bawa Quran, bulan Ramadan, bawa Quran. Tiba-tiba ada konsert akademik fantasia atau lepas Quran kat tangan tengok depan. Kan? Baca Yasin. Dia tengok konsert Kilauan Mas. Weh, ni bini duduk satu kampung aku lah Kilauan Mas. Haa, dia duduk tengok kisah-kisah muda. Satu sekolah mana dia. Quran kat tangan ni. Duduk tengok TV depan. Betul tak? Selalu lah kita buat tu. Selalu tuan-tuan. Kan, selalu sangat kita buat. Tanpa kita sedar atau tak sedar. Quran kat tangan baik dah. Kan? Dia serupa amalan kita buat. Amalan kita buat tapi duk kata ke orang. Kan? Zikir yang nak kata sampai berasap tasbih.
Kan? Tasbih tu berasap. Tiga bulan sekali tukar tasbih. Tali putih. Tak, 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 tak. Putih tali. 12 kali tukar. 12 kali tukar. Tapi mulut dia kata orang hari-hari suruh dengan tasbih laju dia. Kan? Oh, anak Pak Mat tu. Kena-kenai. Dia suruh buat kita buat amalan isi ayat dalam bekas yang berlubang. Nampak? Dia isi ayat Nabi penuh tapi bekas berlubang bocor. Semua tu amalan kita. Kan? Kalau baca Al-Quran lepas tuan-tuan, bagi tumpuan. Kan? Ada setengah-setengah kadang nak pakai slot pendek ya. Menggagal lah orang yang menedan. Haa, Mat nak baca Quran apa? Ya, bagi apa usaha? Ada tuan-tuan, ada, ada benda tu. Kan? Kalau nak pakai tudung, baju tangan pendek pun ada. Orang bayi perempuan, ada. Bagi perempuan, hormati betul-betul. Muliakan Al-Quran itu dengan semula-mulanya. Sebab Al-Quran itu sememangnya ianya mulia. Dan yang keempat, memulakan pembacaan dengan isti'adah. Pada dia, Allah Ustaz, nak mempunyai isti'adah ro'i. Isti'adah ni ialah A'udzubillah. Sunat kita membaca A'udzubillah. Isti'adah. Fa'idha qara' al-Quran fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka mulakanlah dengan A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan kadang-kadang kita tak mau baca benda-benda itu sunat. Kadang-kadang perkara sunat ini ialah sesuatu amalan yang nak tampung amalan-amalan wajib kita. Contohnya semayang. Kita semayang baca Al-Quran, baca sujud, baca adzan sujud. Kadang-kadang ada tempat yang kita baca tidak sempurna pembacaan kita. Rukuk pun tak apa nak rukuk cantik dah. Kan, sujud pun tak apa nak mau sujud cantik dah. Duduk di antara dua sujud pun tak apa nak cantik dah. Duduk kaki sakit dah pun semua duduk tonggit-tonggit habis pun. Dengan perkara-perkara sunat sedemikian dah. Dia menampung amalan-amalan wajib yang kita amalkan. Baca isti'adah. Sunat. Sunat mu'akkad. Pembacaan sebelum baca Fatihah, membaca A'udzubillah pada rakaat yang pertama. Ha, tu saya tak membahas, sekarang dia masuk dalam bab fiqah lah. Kan? Ha, sunat. Baca. Kan, sebelum baca Fatihah, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Baca. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ini syaitan dengar. Dia lari berkabur. Kan? Waktu kita takbir, Allahu Akbar. Syaitan kata, duk main telinga. Anak. Duk adik duk main hati, duk detek. Oi, ingat nasi lemak. Ingat nasi goreng di Pau Garden. Dia saja duk bagi layan kita duduk. Kita pun duk, Allahu Akbar Kabiro. Macam nak pergi mana orang tak? Nampak? Allahu Akbar Kabiro, cantik dah. Ha. Mulakan dengan sebelum baca Fatihah, A'udzubillah. Syaitan kan terbang lari. Tak cakap tak jangan dia. Nak tanya guna tetap. Kan tuan-tuan, baca isti'adzah. Dan yang kelima, saya ambil dekat lima je pada hari. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Yang kelima, mengakhiri bacaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan puji Nabi Muhammad SAW. Tunggu-tunggu lama dah buat cantik lah. Lepas baca Quran, Allahumma rahamna bil Quran. Kasih baca Quran. Waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ha, selalu kita dah baca cantik lah. Tok guru lama buat tu tak bina. Buat tuan. Ajak lepas baca ikhra' ke baca apa wajib. Ha, saya budak saya kalau tuition main baca pengajian Quran di rumah. Lepas tu tuition tu biasa untuk tadi biasa tuition. Duk terketak-ketak tuition selagi tak baca doa. Jangan balik. Sebab kita nak adab-adab dengan Al-Quran. Kan? Kita dah baca elok kitab Al-Quran, kitab Allah, tapi lalai kita buat tak tahu je. Kita tak tutup ibadah yang kita buat itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama kita mengamalkan lima perkara atau lima kaedah untuk mengangkat martabat Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu sangat-sangat hebat, mukjizat dan kekal sehingga hari akhirat.
sama-sama kita mengamalkan dan kita sama-sama memperingati antara satu dan sama lain mengenai bagaimana untuk memuliakan Al-Quran supaya hidup kita lebih diberkati. Sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada orang yang baca dia insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan jadida wa 'umran tawila wa malan katsira wa kharan qariba wa syarran ba'ida wa waladan salihan wa 'amalan maqbula wa tijaratan taqurra bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala salawat sida kata lebih kurang minta maaf salah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.